Di ruangan kosong ini, si Tompel itu makan pagi saya bawakan. Kalau malam kan ada persediaan pelet, minum, sama tempat pupnya. Jadi dia benar-benar nggak diganggu sama kucing-kucing lain untuk recovery dia. Supaya lebih sehat dan dia gak, jahitannya kalau bergesekan dengan teman-teman kucingnya yang lain kan. Nggak jamin, kita kan lagi nggak 100% jaga dia terus. Jadi dia ditinggalin di kamar kosong ini. Tapi perkembangannya setelah hari keempat, dia makan dengan lahap. Alhamdulillah ya. Nah, dia makan sehat lah ya. Nggak ada nampak sakit atau sudah lebih, pulih lah dari... Kalau kemarin kan dia nggak mau makan, sekarang dia sudah lahap banget tuh. Nah, apalagi dia punya baby di dalam, itu dia. Tadinya kami berpikir dia disteril aja, mumpung masih kecil gitu, udah cukup disteril. Nggak taunya dia rupanya sudah hamil, jadi sterilnya batal. Kami suruh dokternya menutup dan bayinya tetap dipertahankan. Nah, mungkin bertambah lagi lah nanti bulan-bulan berikutnya tamu-tamu kucing-kucing kami. Doain ya, lancar terus, sehat-sehat terus si Tompelnya. Nah, teman-teman pada tahu kan kalau kemarin si Tompel itu dibuat di kandang kecil. Ya nggak mungkin lah, kasihan kan. Kita buatnya di kamar kosong sekarang. Nah, ini dia. Kita buka ya. Nah, dia lagi makan. Tutup lagi, nanti teman-temannya pada datang. Ngapain lah kok kayak gitu? Hah? Gayamu itu loh. Udah, langsung jilat-jilat. Gaya aku paling banyak. Nah, dah. Itu nah, gayanya. Paling banyak gaya gupel. Gaya gupel. Lagi santai. Santai ya, gupel. Apa yang ada di pikiranmu, Upal? Melihat si Upal gemasnya. Berapa lama dia tahan kayak gitu aja? Apa mau nanti? Dia pintar kali balik-balik badannya. Hey, Agup. Mas, aku garuk-garuk aja ku video kan kau, Agup. Woi, Agup. Agup, balik kanan, Agup. Gak mau, tiba-tiba mau nanti gak balik kanan, balik kiri. Apa yang ada di pikiranmu, Agup? Mau kemana kau?